Ada komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab dengan kepala STIP mengenai apa yang disampaikan kepada keluarga korban? Barangkali Anda menjalin komunikasi dengannya? Komunikasinya sih masih sebatas dari ucapan bela sungkawa saja. Ya, dari STIP kepada keluarga sih, tapi untuk komunikasi terkait detail perkara sih saya rasa belum ada. Belum ada sama belum sekali. Ada komunikasi yang lebih membahas kejadiannya bagaimana, mengapa itu bisa terjadi, masih belum ada sih secara detailnya. Oke, belum ada ya Pak ya? Belum. Masih ucapan bela sungkawa dan menyayangkan aja. Kita juga melihat bahwa tadi ada lebih dari 10 orang taruna, kelihatannya yang dibawa untuk diperiksa ke Polres Metro Jakarta Utara, barusan melintas begitu. Barangkali apa reaksi Anda atau respon Anda? Kalau itu dalam rangka pengembangan, kami sangat menyambut baik. Intinya ini untuk memperoleh keadilan bagi keluarga. Ya. Kami tidak ada tendensi apapun, jadi kami hanya ingin dibuka ini seterang-terangnya. Karena ini kan logika sederhana saja, seperti tadi dijelaskan oleh rekan saya, 5 orang senior, 5 orang junior. Okay. Kenapa hanya satu? Kami butuh penjelasan yang masuk akal aja. Saya kembali ke Mas Tito ya. Iya. Mas Tito, bukan rahasia umum lagi bahwa di tempat kita berdiri saat ini, rangkaian kasus kekerasan bukan yang pertama kali terjadi. Tahun 2008, tahun 2014, bahkan 2017 sebutkan, bahkan terulang kembali di tahun 2024. Peristiwa kekerasan demi kekerasan yang merenggut nyawa taruna terjadi di tempat ini. Banyak publik yang menilai, jangan-jangan ini sudah menjadi kultur yang mendarah daging di sini, sehingga pada akhirnya sulit untuk diubah, sulit untuk dihapus dari sistem pendidikan ataupun sistem pembinaan yang ada di sini. Komentar Anda soal itu? Ya, sebetulnya ini kan sebuah kejadian yang berulang ya. Harusnya memang sudah ada tindakan tegas gitu. Baikkah itu dari manajemen dari STIP ataupun dari Dishub yang di sini kan memang yang menaunginya ya. Ya, kita mau menunggu sampai berapa nyawa lagi hilang. Ini sudah terjadi berulang kali. Jangan sampai terjadi almarhum putu-putu berikutnya. Jadi ya kami harap ini menjadi pelajaran, sangat menjadi pelajaran cukup. Cukupkan terkait hal ini, pihak dari manajemen bisa lebih tegas bagaimana di dalam menyikapi hal-hal ini. Jangan sampai kalau hal ini terulang lagi, ya buat apa nyawa-nyawa yang sudah melayang sebelumnya. Ini sudah harusnya sudahlah, ini sudah terlalu banyak kejadian seperti ini. Ya, dan kami harap bukan hanya untuk Mas Putu saja, tapi buat kedepannya untuk hal-hal seperti itu, saya rasa sudah tidak perlu terjadi lagi. Dan memang disinilah seharusnya dari pihak STIP bisa mengambil keputusan yang tegas. Untuk hal ini tidak terjadi lagi. Karena menurut kami, sebetulnya hal ini bisa dihindarkan kok. Tentu. Hal ini bisa dihindarkan. Ya, dengan sudah adanya lagi-lagi kejadian ini, harusnya sudah tutup, selesai. Tidak perlu adanya kekerasan-kekerasan di dalam STIP ini. Cukup yang terakhir, dan kami harap, harapan semua orang, harapan keluarga, dan harapan rakyat Indonesia pastinya, ini adalah yang terakhir. Usai melakukan gelar perkara 6 Mei lalu, pihak kepolisian kembali menetapkan tersangka baru kasus penganiayaan terhadap Putu Satria Ananta Rustika, mahasiswa Taruna 1 STIP yang tewas dianiaya seniornya. Polisi telah meminta keterangan terhadap 43 saksi, baik dari pengasuh, taruna, pihak kampus, serta dokter kampus. Tiga tersangka tambahan tersebut adalah AKAK alias K, lalu WJP alias W, dan FA alias A. Adapun peran dari masing-masing tersangka tersebut adalah pelaku FA alias A adalah taruna tingkat 2 yang memanggil korban Putu bersama rekan-rekannya yang di dari lantai 3 untuk turun ke lantai 2 ya. Ini yang diidentifikasi menurut senior persepsi senior tadi salah atau menggunakan
pakaian olahraga memasuki ruang kelas dengan mengatakan, "Woi, tingkat 1 yang pakai PDU, PDU itu pakaian dinas olahraga, sini." Nah, jadi turun dari lantai 3 ke lantai 2. Lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Sehingga terhadap FA dilakukan persangkaan pasal dan pasal pokok kemarin 351 ayat 3, yaitu pasal 55 junto 56, ya, turut serta. Lalu terhadap tersangka WJP alias W, pada saat proses terjadinya kekerasan eksesif, saudara W mengatakan, "Jangan malu-maluin CBDM, kasih paham." Ini bahasa mereka. Maka itu kami menggunakan atau kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa, karena memang ada bahasa-bahasa pakemnya mereka yang kemudian mempunyai makna tersendiri. Kemudian ketika korban setelah dilakukan pemukulan oleh saudara TRS mengatakan, "Bagus, enggak ready rest," artinya masih kuat gitu ya sih. Kemudian terhadap WJP juga dikenakan konstruksi pasal 5556. Lalu tersangka yang yang ketiga adalah KAK alias K. Peran KAK adalah menunjuk pada korban sebelum dilakukan kekerasan eksesif oleh tersangka TRS. Sementara itu Gideon menambahkan, penyidikan terhadap kasus tewasnya mahasiswa STIP ini akan terus berlanjut sampai dinyatakan P21. Walaupun ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan adanya pembelian, nyatanya itu masih ada, masih banyak. Ada orang tua taruna yang berlaku kawa dengan saya. Ternyata anak mereka tuh banyak cerita, ada tindak kekerasan.